mengenai tuntutan itu, Pak. Jadi pada intinya tadi kami telah membacakan surat tuntutan yang pada intinya bahwa kami telah dapat membuktikan apa yang kami dakwakan, di mana terdakwa telah kami anggap, ya, karena belum putusan itu sudah telah kami dapat buktikan melanggar, perbuatannya telah melanggar undang-undang ketenaga kesehatan dan juga pasal 216 KUHP. Tadi kita sudah tuntut juga 4 bulan penjara dengan masa pertama 1 tahun dan juga denda sebesar 20 juta rupiah sejumlah 2 bulan. Kalau dari sisi kejaksaan itu dasar pertimbangannya apa, Pak? Dasar pertimbangannya terhadap tuntutan tersebut bahwa seperti kita ketahui bersama kan bahwa mungkin ya terdakwa juga selama menjadi proses ini juga secara sanksi sosial dia juga sudah mendapatkan sanksi sosial. Tapi penegakan hukum juga tetap kita lakukan dan karena seperti keterangan ahli yang kami lakukan juga itu merupakan suatu jadi karena kemungkinan setahun. Terhadap tuntutan itu ya, kami serahkan sebenarnya kepada majelis hakim. Kami sudah menyampaikan pembelaan bahwa agar putusan itu bisa seadil-adilnya dan seringan-ringannya sesuai dengan fakta persidangan. Amin. Dan mudah-mudahan keputusan itu ya keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kalau menjadi pembelaan apa tadi? Thank you.